Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali modif lagi. Baru dapat mobil gratisan. Gue dapat mobil dari DJ Request. Lu bisa dapetin mobil ini dengan cara complete finale heist di Cayo Perico. Habis itu lu tunggu ada telepon dari English Dave. Ada 3 misi gitu. Selalu nganterin barang doang sih. Ntar kalau udah dia bakal nelpon lagi dan bakal ngasih mobil ini gratis. Dan gue mau coba modif mobil ini dibikin jadi off road. Itu sih pengennya scumbag gitu, kayak baja style lah gitu, pakai bull bar gitu. Nah, pokoknya sikat. Sih segitu aja paling. Ntar abis ini kita coba test drive. Iya, balik lagi kita mau test track mobilnya di pegunungan. Udah nyampe di Palido Bay, nggak di Palido Bay sih, Palido Forest. Nah. Waduh, bisa terbang mobilnya. Lihat lu, ini. Mobilnya kalau belok-belok agak berat sih kalau mobilnya kencang. Cuma kalau dipakai offroad gini enak sih ini mobil. Kalau masih jalan pelan gitu masih enak. Kalau udah ngebut, nanti dia benar-benar harus direm kalau mau belok. Soalnya handlingnya nggak enak banget kalau lagi kencang. Literally nggak enak. Dan yang uniknya dari mobil ini tuh bisa wheelie gitu mobilnya. Bisa wheelie. Coba kalau lagi ditanyakan gini mau wheelie nggak deh? Masih mau ternyata. Kita coba jalan ke sana. Weh, ini beloknya nih, handlingnya agak sedikit susah nih. Sedikit banyak. Wah, kan gak kuat, guys. Ya udah sih, kalau gak kuat gini paling ditembak pakai customizer. Ah, gue yang jatuh. Kan? Bos. Test drive bos, jangan cabut. Emang harus hati-hati banget nih karena mobil ini handlingnya nggak apa ya, kayak berat gitu guys. Bisa dilihat tuh dari pergerakan bannya aja minim banget dia. Kita pantengin banget tuh malah jadi ngepot dia. Harus pelan-pelan juga. Kita coba ke puncaknya aja deh. Harus sedikit lebih hati-hati daripada tadi. Oh, dia nyangkut di daun-daun. Agak susah majunya. Wah, ribet banget ya mobil nih. Kena daun dikit langsung berhenti deh. Pak, aduh si bapak. Waduh, ngajak berantem si bapak. Pak, janganlah pak. Masih dendam si bapak. Oh, udah enggak. Hilang bocahnya. Udah ya, ke sini aja lah. Cukup lah, naik tangga sini bisa deh. Kuat naik tangga, gila bos. Oke lah ya, segitu aja lah ya. Kalau menurut gue sih nggak terlalu enak juga mobilnya. Handlingnya lumayan payah. Cuma unik sih mobilnya. Buat dibeli sih nggak terlalu worth it. Kecuali lu dapat gratis kayak gue. Tinggal lumayanin aja. Request DJ dari si English Dave. Lu dapat gratis. Dan dapat red price juga. Di Southern San Andreas Super Autos. Ya udah, gitu aja deh pokoknya. Makasih udah nonton. Ciao.